Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Sugletoy. Yuk, kebetulan saya nih lagi di rumah nih, biasa anak kos nih, anak kos. Ya, belajar masak nih ikan cuek nih sahabat-sahabatku. Ikan cuek, ikan cuek. Aduh, minyaknya. Aduh. Emang ini kesukaan saya ya, ikan cuek. Tapi campur sama nih orek tempenya nih. Orek tempenya sudah saya masak tadi, lupa. Ya. Beginilah anak kos. Bumbunya cabai rawit. Simpel ya, cabai rawit sama bawang. Ya, sama garam juga udah cukup. Enggak masak kok. Kita masak simpel. Kita coba aduk-aduk ya, kita aduk ya. Kita dibalik, kita balik. Kita balik pelan-pelan. Awas, ada yang kosong. Ya, udahlah, nggak usah kering-kering. Tapi kita campur ya, kita aduk sama tempe. Kita tuangkan tempenya. Ya, bentar lagi ya, nunggu sebentar lagi. Beginilah kalau anak kos ya, anak kos di Jakarta. Kita angkat dulu ya, kita angkat dulu ikan cueknya atau ikan tongkolnya ya, dicampur sama orek tempe. Mau lihat minyaknya tuh ya, kita masukkan nih bawang ya, sama cabai rawit. Kita goyang. Sayang ya nggak pakai musik ya, dengan natural seperti ini. Mohon maaf, kualinya emang hitam, emang bang kata orangnya hitam, tapi bikin gemes, penasaran, bikin orang nggak bisa tidur, mimpi terus bang Etoy. Iya. Kita aduk supaya merata ya, biar gurih-gurih nyoy, rasa pedas-pedasnya biar pas di lidah, pas di hati, pas di mata ya. Namun Mang Etoy tidak pas di mata, orangnya jelek. Yuk belajar masak. Kita masukkan ya bumbunya, bumbu yang simple aja tuh sekalian ya. Tuh, bumbu yang sudah jadi. Lanjut, kita aduk biar merata, biar bumbunya terasa. Iya, cooking nih. Ya, miss sister, ya grandmother, ya cooking fish, ya fish. Tempe bahasa Inggrisnya apa nih? Bahasa Sunda nama tempenya. Kita aduk biar merata supaya gurih-gurih nyoy ya, bumbunya biar terasa. Inilah kegiatan saya kalau lagi pas di kosan ya begini. Maklum ya, di Jakarta kan kos saya. Ya, tunggu sebentar lagi ya, beberapa detik lagi ya udah selesai ini. Bumbunya cukup simpel ya, cabai rawit sama bawang putih sama bumbu yang sudah jadi ya, adalah ya. Apa bumbu masak apa-apaan ya, adalah ya. Ini cukup mudah, cukup simpel ya buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri. Enak nih. Yuk mampir ke rumah, ke kosan Bang Studio Etoy yang berada di Jakarta. Ntar kalau pada datang ya saya pergi nih ya.
ya. Oh, sebentar lagi nih. Bentar lagi kita angkat ya, kita angkat. Ditambah nasinya yang pulen. Yang masih panas. Enak nih. Yuk, kita angkat nih. Sudah ya, sudah tuh. Kita angkat, beginilah dapur Bang Etel ya, dapur sederhana, maklumlah di kosan, berbeda bersama di luar negeri sana ya, yang mewah-mewah, Bang Etel yang orangnya miskin ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Yuk, kita masukin semua, jangan ada yang tertinggal. Jadi coba nih lihat nih hasilnya ya tuh ya, ikan tongkol pis ikan tongkol pis cuek sama tempe sama tuh cabenya ya. Ayo bikin ngiler, ayo ah belajar masak. Udah pada bekerja di luar negeri nggak bisa masak seperti ini, masak simple nih, aduh. Yuk, terima kasih. Ya, ikan cuek atau ikan tongkol ditambah tempe ya, tempe dipotong-potong ya. Di lanjut dengan bumbunya, ini cabai rawit, bawang sama ya garam sama masako ya. Cukup simpel. Yuk, pokoknya gurih nyoy. Thank you. Yuk ntar kita lanjut dengan makan ya, makannya sama Bang Ed.